Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Allah dimensinya tidak terbatas, luar biasa. Kita dimensinya sangat terbatas, bisa Nabi kirinya. Berarti harus berhubungan menyambung dengan yang punya channel yang sampai ke sana. Siapa? Sayyidul Wujud Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita yang di tempat yang hina ini, asfala sabil, yang penuh keterbatasan bisa tersambung dengan yang maha tidak terbatas, karena tersambungkan oleh wasilah, yaitu badinah mursidah guru-guru. Carilah wasilah, carilah channel, frekuensi, gelombang yang unlimited. Dia tersambung, mudah. Nomor na cocok, sinyal na ayah, kuota na ayah, bisa nyambung. Nah, begitulah. Makanya pentingnya tarekat, salah satu itu. Mohon doa yang dikabul, mohon wiridah yang dikabul. Orang agama tarekat punya saluran, punya sana, punya sinyal, ya. Sehingga kita yang berdoa, ngadoa malau, berada kurang khusyuk, pada tengah-tengah dibaca, satu hijil modal. Turun tumut tu bangga bantah. Ya, dia nepi. Jadi nepi. Cik saya mati yang negosi, itu yang murid abdi. Duh, bodoh pisang malah campur yang maksiat ibadah nanti. Tapi pas malam Selasa datang, hailalah kumpul datang baik. Ya, berkorban aku harus takut tanaka. Ih, setan mati, Gusti. Dah, wayah noida Gusti, dah ya kecintaan kami. Kabulkan doa nak jadi. Oh, saya berulang sampaikan ini. Itu bukan omong kosong. Saya merasakan sekali. Hanya itulah yang bisa kita maju. Namun hal yang masih tawar menawar, insya Allah perlu waktu panjang, mungkin 70 tahun kurang lebih. Bade, silakan. Ya. Wasilah inilah yang menyampaikan. Jadi yang sampai kepada Allah kedua ketiru cuma satu, Sayyidul Wujud. Yang sampai ke zat matahari bolanya api, tidak ada benda lain kecuali cahayanya. Nurun ala nurin ya ila huri nuri man yasha. Sebab awal-awal dicipta kuala teru Muhammad dulu. Lain bumi langit dan bumi ada lain malaikat dan surga. Awal malak Allah nurun. Awal malak Allah ruhi cekai Muhammad. Pertama yang diciptakan ruhu, wa awal malakallahu nuri, yang pertama diciptakan adalah nurku, wa awal malakallahu kolamu, yang pertama diciptakan kolam, wa awal malakallahu aklu, yang pertama diciptakan akal. Ruh, nur, kolam, akal, itulah hakikat Muhammad. Wal muradu biha, yang dimaksud nur, ruh, kolam, akal, wa huwa hakikatul Muhammadiyah. Nah, itu kudu ngerti orang tarekat. Bagaimana selawat kita bisa khusyuk dan santai, yang kita selawat tidak kenal. Baruhul Muhammadiyah. Ruh Muhammad itu kula satul akwal wa awal kainat wa asluha. Ruh Muhammad itu adalah inti dari segala yang ada, awal dari segala yang ada, asal usul dari segala yang ada.
Artinya bahaya bumi langit, matahari, bulan, bintang, gitu. Yaitu galaksi, Saturnus, Uranus, Venus, gak sekali layak untuk bertemu orang dengan malayak, lamun Allah menyatakan ruh. Jadi ya Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Orang mereka itu apa? Dapat ya, ada bingung. Mantap menguruti kan apa? Apa kendal? Ya lah itu. Ya kan? Ini anak yang bertarik itu apa? Itu sampai menuturkan kan apa? Mana itu? Kamu nak kita betul-betul ngajin, nutur-nutur, ya salah diwai. Itu manapun malah, bailam takun malah, takun mana malah, bailam yusulain pun tak mahu. Kita menangati ngaji puluh-puluh tahun, ngariung tengah-tengah-tengah, dijamin. Asal datang ikhlas, sadar, lengkap paksa. Ya, keuntungan bertoriku. Tapi sekali jadi, lain berita kudu ngaji, salah dewai. Ya. Begitu. Wasilah. Terus di mana ketemu itu wasilah, di mana geus diijajah, geus ditalkin, geus diaguru, wajah hidup bisa binihi. Itu ngelola sungguh-sungguh jalan penuhi lazim, syaratnya penuhi. Cek si amat dijani berjam-berjamah, ulah kalangku si anu, men si anu ngajamin. Anu kamu kan yang dikalangku si anu tanya ngajamin itu. So, gunakan akal sehat kan ulang lebih ber, ulang kamu kalau kujuring, rupa naja lemah. Pengaruh katanya siam, sehatan juga kita tempo jadi mana tu, mungkin tak bisa ulang nilai. Tanyakan kandung hati saya tidak dapat juri kali, juri begitu. Ya orang yang melarang ibadah itu apa? Lu ngarang ngaji tu naon, dur, bebegik. Jadi kita harus punya prinsip yang harus kita taati ikuti buruk kita. Tapi nggak guru kadinya alipan lain deh, iya guru tarbiyah. Ulah niatan guru tarbiyah, pada itu diwajib yang hormat, iya lebih wajib deh diikuti betul nggak? Kadeh salah paham deh wae, alamun gitu, mangka saya guru terikat, mah guru ngaji tong diliak salah deh wae, lain. Allahumma syurna fi zumrati ahlil fayl istijani wa amidana bimadadi khatmin awliyah.